Teman-teman kita berikan. Oke, baik teman-teman berjuangkan. Yang kami hormati para pengurus dan para pengurus tadi kebetulan Bang Bukaraja. Yang kami hormati para pengurus ketua tadi kebetulan dari berbagai kabupaten Sekalimantan Barat. Yang kami hormati para pengurus Sekalimantan Barat. Yang kami hormati para baru kenal dan hadirin sekalian serta
duduk kembali. Dipersilakan kembali. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Pendeta Filemon Sukardi. Kepada Bapak Filemon Sukardi kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik. Yang kami hormati Pak Prabowo, terima kasih. Yang kami hormati Pak Pangalango Kilah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Pak Prabowo. Izinkan saya Pendeta Filemon Sukardi akan memimpin di dalam doa agama. Mari kita bersama-sama percaya kepada Tuhan yang adalah yang punya langit dan bumi. Apapun yang kita alami pada hari ini, kita tetap bersyukur. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Jubata Yesus Kristus, yang empunya langit dan bumi, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang berbiasa yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Terutama pada saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami telah hadir Bapak Prabowo Subianto. Kiranya dalam kegiatan ini Tuhan memberkatinya, memberikan berkat-berkat yang dari surga, sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat luar biasa. Kami berdoa pada saat ini, biarlah kasih Tuhan menyertai Pak Prabowo beserta tim. Kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan beri kesehatan yang dari Tuhan, sehingga Pak Prabowo boleh menjalankan tugas-tugasnya sampai pada saatnya nanti pada Pilpres tahun 2024 ini. Tuhan memberikan kesehatan, dan kami berdoa juga segala yang dialaminya, baik hal-hal yang tidak baik, segala cemoohan, cacian atau apapun, kami berdoa itu Tuhan mengubahnya menjadi kemenangan yang kilang gemilang pada saatnya nanti Tuhan. Karena kami percaya setiap orang yang berseru, yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan ubah hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Kami percaya itu semua Tuhan. Dan kami berdoa kuasa-Mu Tuhan juga bekerja pada saat ini. Tim pemenangan dan semua yang bekerja, tim Pak Prabowo, diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada waktunya nanti mereka boleh melihat kemenangan yang dari pada Tuhan yang diberikan kepada Pak Prabowo. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan yang empunya langit dan bumi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Cubata. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Filemon Sukardi. Lalu kita dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Pangalango Jila selaku Panglima Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkuli Raja. Kepada Pangalango Jila kami persilakan, kita beri tepuk tangan yang meriah. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubada. Tareo! Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan. Yang saya hormati para patih, para panglima Pasukan Merah TWBR Setanah Daya. Yang saya hormati
para mangku, para ketua, para pengurus serta pasukan merah setanah Dayak, Tariu Berneo Bangkule Rajak. Suku Dayak pada umumnya adalah sekelompok masyarakat yang bertumbuh dan menyebar di kawasan Borneo atau tanah Kalimantan. Kehidupan masyarakat Dayak sendiri sangat erat dengan adat istiadat beserta keragaman yang dimilikinya. Tariu Borneo Bangkule Rajak adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak yang fokus dalam hal pelestarian budaya, juga berperan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat Dayak. Mengikuti perkembangan zaman saat ini dan kemajuan teknologi yang luar biasa, kiranya negara dapat mengakomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami, IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Jangan pernah meninggalkan unsur budaya lokal, khususnya Dayak, dalam setiap pembangunan di ibu kota Nusantara. Kami juga mengharapkan terwujudnya Dayak Center di IKN dan simbol-simbol Dayak di wilayah IKN, seperti yang kami bicarakan dengan Pak Presiden Joko Widodo, karena kami tahu Bapak Prabowo melanjutkan program beliau. Bapak Prabowo yang kami hormati, kiranya apa yang menjadi harapan kita bersama untuk Indonesia maju, kelak dapat bersinergi agar dapat memperhatikan anak-anak Dayak dalam seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Kiranya kesempatan berikutnya tersedia bagi kami suku Dayak ada yang dapat menjadi jenderal. Dan di dalam kabinet Bapak kedepannya, kami sangat mengharapkan adanya menteri dari kami untuk menyukseskan program pemerintah Bapak kedepannya. Kami sebagai masyarakat adat Dayak bersyukur karena dilimpahkan dengan alam yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Itulah yang menjadi tanggung jawab kami agar alam Kalimantan tetap terjaga dengan baik. Hutan dan adat kami tetap lestari. Kiranya ini mendapat perhatian khusus dari negara agar semakin sering memberikan dorongan untuk pengesahan hutan-hutan adat di Pulau Kalimantan. Akhir kata, kami seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Prabowo Subianto bersama kami di tempat ini. Sebuah sejarah besar dan kehormatan yang luar biasa tidak akan pernah kami lupakan. Tariu Borneo Bangkule Rajak, siap jaga Indonesia. Terima kasih.
Kami ucapkan terima kasih kepada Pangeran Godzilla atas kata sambutan yang diberikan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Bapak Prabowo Subianto. Kepada Bapak Prabowo Subianto, kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Shalom. Adil Kat Palino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata. Saya hari ini merasa sangat terhormat di tengah saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Panglima Jila, Saudara Agustinus Jila, beserta para mangku dan pendeta, Pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan-sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur-Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu berburu, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan, saya hadir di depan saudara-saudara dan saudara-saudara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya terharu. Saya melihat saudara-saudara begitu semangat, begitu setia kepada bangsa Indonesia. Karena itu saya ingin menyampaikan rasa hormat saya dan rasa terima kasih saya. Saudara terima saya dengan begitu baik, dan saudara menyatakan dukungan kepada saya. Bagi saya ini sangat
berarti. Dan benar dikatakan oleh Panglima Saudara, Pulau Kalimantan adalah pulau yang sangat kaya, dan karena itu saya bertekad apabila nanti rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada saya, memberi mandat kepada saya bertekad, saya berjanji kepada diri saya untuk selalu membela kepentingan rakyat Indonesia dan juga khususnya suku-suku Dayak di Kalimantan. Agar tanah saudara, tanah leluhur saudara selalu dijaga, kepentingan saudara dijaga, dilindungi, dan saudara-saudara dan keluargamu dan keturunanmu harus menikmati keadilan, harus menikmati perbaikan kehidupan. Adat budaya saudara-saudara harus dijaga, dilestarikan, dan itu artinya Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya NKRI. Sekali lagi terima kasih atas penerimaan ini, dan kalau saudara hari ini menerima saya, tadi permintaan-permintaan saudara adalah permintaan yang masuk akal. Anak-anakmu, cucu-cucumu harus mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya. Saya sebagai Menteri Pertahanan sudah bicara di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurusi pertahanan. Waktu itu ada wakil dari Kalimantan yang minta untuk persyaratan masuk TNI supaya ada pertimbangan khusus untuk suku-suku Dayak. Dan saya sudah mengatakan bahwa saya mendukung permintaan itu. Sudah jauh. Karena saya paham, saya mengerti bahwa suku-suku Dayak mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela merah putih, untuk membela Indonesia. Saya saksi sendiri. Saya saksi sendiri beberapa sukarelawan Dayak tanpa gaji, tanpa surat keputusan, tanpa pangkat, berjuang bersama TNI, berjuang sama saya, sangat membantu saya, yang mengakibatkan pasukan saya dinilai waktu itu sebagai pasukan tempur TNI yang terbaik. Saya katakan kita bisa terbaik karena kita dilatih oleh orang-orang Dayak. Ternyata setelah sekian puluh tahun, saya tidak lupa teriakan perang yang diajarkan oleh guru-guru saya dari Dayak. Yow! 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 Terima kasih, saudara-saudara sekalian.
Saya belum selesai. Sebentar lagi. Saya sebagai Menteri Pertahanan ada beberapa sekolah. Yang ada dibina oleh Menteri Pertahanan. Sekolah itu adalah, saya ulangi ya, ini sesuai permintaan Panglima Anda. Saya sebagai Menteri Pertahanan ada lembaga pendidikan, namanya Lembaga Pendidikan Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada satu SMA Taruna Nusantara di Magelang. Saya sedang membangun satu SMA Taruna Nusantara di Jawa Barat. Kemudian saya sedang membangun satu SMA Taruna Nusantara di Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan, dan saya akan membangun satu SMA Taruna Nusantara di Pulau Kalimantan. Saya akan minta petunjuk Bapak Presiden tempatnya di mana, dan nanti saya serahkan Bapak Presiden tempatnya di mana. Itu akan segera kita bangun. Tetapi sebelum kampus selesai, yang saya perkirakan akan selesai sekitar Oktober 2024. Sebelum itu, kalau ada anak-anak Dayak yang ingin sekolah di SMA Taruna Nusantara di Magelang, saya siap untuk menjemput mereka untuk ke Magelang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih. Saya sangat gembira hari ini. Saya lihat saudara-saudara, saya bangga. Saya bangga. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Prabowo Subianto. Semoga janji yang kita wujudkan bersama. Selanjutnya,